meeting meeting online-nya itu nanti akan saya rekam, kemudian rekamannya akan saya bagikan di Google Classroom supaya teman-teman nanti bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan hari ini ya. Terus masalah teknis, teman-teman jangan lupa untuk Google Classroom-nya seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, tolong namanya disesuaikan dengan nama yang di absen, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan nama yang di absen, kita tidak bisa menjamin teman-teman dapat nilai. Terus karena ada aplikasi Meet, ada pertemuan meeting dan juga ada penugasan. Nah, penugasan itu akan dilakukan di Spada. Jadi tolong nanti Spadanya teman-teman akses kembali, lalu cek apakah di akun teman-teman itu sudah ada mata kuliah warisan budaya dan ekonomi kreatif, karena tugasnya ada di sana. Nah, sistem tugasnya itu ada dua, ada kuis dan juga ada tugas. Nah, kuis itu dia jumlahnya 5 soal yang teman-teman harus bisa menjawab semua. Jadi harus betul semua. Kalau misalnya kurang satu, otomatis teman-teman nggak bisa lolos dari kuisnya. Nah, fungsi lolos dari kuisnya untuk apa? Supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas. Jadi kalau teman-teman di kuisnya tidak dapat nilai 10, otomatis teman-teman tidak bisa mengerjakan tugas. Gitu ya. Nah, tugasnya juga sama. Nanti ketika teman-teman di tugasnya itu sudah mengerjakan tugas, nanti ada poinnya. Jadi totalnya 10 poin. Soalnya ada 5 juga. Satu soal itu 2 poin. Kalau cuma jawab aja itu 1 poin. Tapi kalau dikasih contoh kasus sama penjelasan itu dapat 2 poin. Jadi totalnya 10. Untuk lolos dari tugas itu poinnya 8. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang dari 8 harus mengulang jawabannya. Sistemnya gitu. Untuk kuis kedua juga sama. Kuis kedua harus lolos dari tugas pertama. Jadi jika teman-teman belum pernah atau terganjal di satu kuis, itu harus segera diselesaikan kuisnya. Jadi nggak bisa akhirnya menunda-nunda gitu. Kalau misalnya nanti di sini jadi ketahuan yang mengerjakan kuis sama tugas sampai akhir, sama yang nggak ngerjain kuis sama tugas sampai akhir, siap. Gitu ya. Saya cek dulu. Lawawan, karena masalah, kayaknya ini masalah jaringan Lawawan. Jadi nanti di rekaman aja kalau misalnya hari ini agak tertinggal. Oke. Saya mulai. Sudah bisa login, Pak. Ya. Untuk Tadi presentasinya. kayaknya memang masalah jaringan, Pak. Biasanya kalau misalnya teman-teman nggak bisa gabung atau suaranya putus-putus itu karena masalah jaringan biasanya. Oke. Saya share screen. Jadi pertemuan pertama itu kita bahas soal teori kebudayaan sebenarnya. Jadi ini flashback lagi ke awal ketika teman-teman baru masuk. Jadi apa itu kebudayaan? Nah, saya mau apa ya, bahasa Jawa itu membabar, menjabarkan. Jadi mungkin teman-teman sudah paham betul tentang ada satu teori menurut Kunchoro Ningrat, keseluruhan sistem gagasan dan tindakan, itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi ini adalah definisi kebudayaan menurut Kunchoro Ningrat. Jadi ini pas banyak sering banyak temui di makalah-makalah soal kebudayaan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membagi menjadi beberapa topik. Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya. Lalu ada topik manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi hari ini saya mau membahas soal topik-topik ini. Jadi ada warna kuning, warna oranye, hijau, merah, dan juga biru gitu. Jadi tema hari ini simple. Jadi dari definisi kebudayaan, kemudian kita coba analisis kalimat ini. Yang pertama itu saya mau bicara soal siapa itu manusia. Nah, saya ada quiz. Jadi nanti tolong teman-teman klik gambar yang manusia. Ada 3 gambar di sini.
saya kirimkan chat. Jadi tolong. Tolong akses ke sini ya. Saya kirimkan link chatnya. Jadi tolong yang ada di chat itu teman-teman copy. Kemudian nanti di klik surveinya. Jadi cari yang gambar manusia itu yang mana. Gitu ya. Yuk, teman-teman, ini kuis pertama. Kita mau menganalisis ini, mau menganalisa yang namanya manusia itu yang mana sih? Jadi polf.com. Ini persino 08. Kenapa? Oh, langsung ya, Pak. Kenapa? Gimana kan? Di klik yang poll F-nya. Di copy. Kamu di copy dulu. Harusnya sih dia masih bisa masuk. Kan? Baru. Di chat, yang di chat. Kamu copy yang di chat. Di chat yang Google Meet ya. Nanti kalau sudah selesai jangan dihilangkan karena apa sih namanya? Saya kirim pollingnya dari situ. Saya sudah berhasil. Ya, langsung klik salah satu yang gambar manusia. Menurutmu yang manusia itu yang mana? Langsung diklik nih, Pak ya. Pak. Lagi bermasalah jaringan ini. Jadi lama. Titin Hartini bisnis aja itu. Sebenarnya karena masalah Titin Hartini itu browsernya juga diupdate. Pak, kita mau klik link yang dipesan ini, Pak. Iya, diklik nih. Sudah ada yang masuk, ini satu orang. Titin Hartini, masalahnya di kamu harus update browser karena browsernya sudah lama. Kalau misalnya mau lanjut, bisnis aja. Bisnis aja. Pak, bisa kita kirim linknya ulang? Ada di ini, ada di chat. Udah hilang, Pak. Saya habis keluar tadi, masuk barusan. Ya, Pak. Kirim ulang. Dia masih pakai yang ini, Pak. Yang pelajaran ini, tuh. Bagaimana caranya, Pak? Cara untuk menampilkan yang itu yang Bapak kirim tadi hasil screenshot-annya, Pak? Screenshot saya enggak kirim screenshot. Di chat kamu buka chat yang di Meet. Nanti ada link yang saya kirimin. Saya sudah salin tadi, Pak. Saya sudah salin. Terus di salin di browser, buka browsermu. Salin gitunya. Oh, dibuka browser dulu. Oke, okay, siap. Jadi sama. Yang masih bermasalah, sampaikan karena untuk meeting ini, quiznya kita dikirim lagi, Pak. Nanti ada. Sabar. Ini baru satu. Ini yang gampang-gampang aja. Nanti yang ada-ada susah di belakang. Oh iya. Ini ada nilainya. Jadi ini buat pengetahuan teman-teman aja. Nanti yang ada nilainya itu yang dikirim lagi, Pak. Ada yang kita kirim lagi, Kak?
Nih, saya kirim lagi. Itu ya. Pak, kalau sudah diklik gambarnya sudah, kita screenshot ya Pak? Atau balik gimana? Balik lagi ke meeting aja. Kalau sudah diklik. Kalau sudah diklik, balik lagi ke meeting. Ini. Ya Mak. Ini Pak, kalau di klik yang manusia, dia ada warna biru kayak terblok gitu. Jadi terblok? Cuma ditekan gitu ya. Kawan, sinyalnya putus-putus. Kalau misalnya sudah diklik, ya sudah. Karena mau fungsinya cuma ngasih aja. Boy Mit, sudah Boy Mit? Belum Pak, ini masih. Iya. Tadi kan sudah disalin Pak, tadi sudah disalin. Terus kita browser Pak ya? Sudah. Tapi. Oh, cuma gitu aja ya. Habis itu kembali ke meeting lagi ya? Iya, kembali ke meeting kalau sudah selesai. Sudah ada. Mbak Imin sudah ada. Harbin, belum Pak. Belum Pak. Tadi kan di Pak tahu kan enggak ya kalau yang sudah klik tidak dapat yang belum. Kalau misalnya teman-teman sudah klik nanti lihat hasilnya di Google Meet ya, lihat hasilnya. Woi. Yang sudah klik di browser balik lagi ke Google Meet untuk lihat hasilnya. Saril, gimana Saril? Sudah? Febriani Desi sudah? Belum Pak, jaringan Pak. Oh, kenapa enggak bisa nih? Gimana tadi Pak diulang caranya? Kan tadi sudah disalin Pak. Nah, diklik di browser. Terus apa yang keluar di situ? Salah. Isi namamu toh? Oh, tidak iya, muncul Pak. Dikirim ulang. Kirim ulang. Nih, saya kirim ulang. Oh. Berarti Pak kalau sudah diklik klik Google kembali ke Google Meet itu langsung ya Pak di? Kasusnya saya sudah share screen, jadi pasti kamu akan melihat gambar yang saya share screen kok. Ada yang belum share screen, Wak? Kenapa? Wak, mengeluh. Anu, Pak. Bahasa Inggris, isi nama, minta nama, terus. Pak, saya belum bisa masuk di link. Apa yang muncul di situ? Itu kosong. Kosong? Atau klik ya, saja Pak. Itu, klik saja itu link yang dikirim, klik satu kali pasti akan muncul itu, buka di Google Chrome atau di UC browser ya, atau ya, di mana? Diklik saja yang iya, saya Google buka. Chrome. Google Chrome bisa hilang. Bisa tapi saya belum bisa, Pak. Kenapa ini? Ada tulisan apa lagi? Jaringan saya nggak bisa bantu. Susahnya apa? Depan kurang. Kalau sudah klik gambarnya Pak. Kalau sudah klik gambarnya balik lagi ke Google Meet. Oh.
Jadi terus ya tinggal gambarnya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Jadi hasilnya itu seperti yang sudah saya perkirakan, mungkin teman-teman perkirakan juga. Kalau misalnya yang bagian tengah itu yang gambar manusia, yang bagian warna merah itu apa itu? Ada yang tahu itu apa? Yang merah-merah sebelah manusia itu apa? Ada yang tahu? Tikung. Apa itu? Itu apa ya? Elis apa itu? Febriani Desi, apa itu? Setan. Oh, setan? Apa ini? Bukan septic tank itu, Pak. Ini apa? Semacam apa, Waludin? Waludin Pak belum mengerti itu, Pak. Ini tidak tahu ini apa? Tong sampah. Anunya air. Tabung ya, itu semacam tabung air, Pak. Semacam ini tabung macam air. Jadi ini namanya hidran, water hidran, hidran air. Jadi, kalau misalnya ada kebakaran, si pemadam kebakaran itu ngambil airnya dari sini. Ini hidran air. Ini buat nyalurkan air untuk yang pemadam kebakaran. Oma, kenapa? Ada yang tahu ini apa? Ini apa? Dinosaurus. Nah, apa ini? Ini dinosaurus. Jadi dinosaurus manusia apa bukan? Bukan. Tanya dulu Waludin, Pak. Waludin tuh, saya belum mengerti. Waludin, mantan dinosaurus. Nah, apa? Ini cuma yang pertama toh, cuma teman-teman mengenali mana yang manusia dan mana bukan manusia. Oke, kita lanjut ke. Satu orang, oke, tidak apa-apa lah. Kita lanjut ke. Berikutnya, nah. Bisa belum isi saya tadi? Sudah toh. Ya bisa. Sekarang sama, masih di link yang sama di browsernya, tolong di refresh. Saya minta teman-teman untuk sebutkan satu kata yang mendeskripsikan tentang manusia. Satu kata saja. Apa? Yang mendeskripsikan manusia. Saya share screen kok. Ada di atas screen. Oh itu. Sebutkan satu kata yang mendeskripsikan tentang manusia. Alamatnya di tempat yang sama, yang tadi. Kamu tinggal refresh. Refresh browsernya, nanti akan keluar pertanyaan berikutnya. Kita ngerti saya kan? Sekedar ngerti saya, Pak. Ini refresh kok. Refresh. Tidak. Refresh. Nah itu, sudah ada. Berbicara terlihat. Di refresh, nanti ada tuh. Pertanyaan apa? Ketik nih di situ. Kata tadi. Terus kalau sudah, submit. Berkala. Ya. Gimana gitu yang belum bisa? Yang belum bisa berarti itu masalah jaringan. Buat presentasi apa ini, maksudnya apaan? Ayo, kita belum bisa apa belum? Cara berapa? Ada lagi? Saya sudah Pak, saya sudah. Oke, Bu Iwin sudah. Mau Desi Anawati. Sudah Pak. Ini angkatan ini pada di kampung kan? Sudah. Bapaknya jadi. Tapi lama. Terbuka. Oke, berbicara terlihat menarik berakal bisa. Belum ada yang sama nih kata-kata saya. Wih, berakal dua. Oke, lanjut nih. Jadi tolong usahakan, karena di pertemuan ini kita akan apply polling ini cukup banyak. Sudah direspon. Tekan orangnya tadi, cuma tidak ada yang muncul. Apa yang muncul? Emang nggak ada yang muncul? Kalau kamu tekan, emang nggak ada yang muncul. Sama sekali dulu. Sama sekali dulu. Oke. Ada pilihan lain. Satu kata yang mendeskripsikan tentang manusia, berapa ada manusia lagi? Enggak toh. Hmm.
sampai 12.45 ya. Nanti kita lanjut ke Pak. Saya sudah kan? Kalau dirimu merasa sudah. Tapi enggak muncul lagi nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar kita tunggu. Oke. 1 menit lagi. Kalau sudah cukup waktunya, Pak, langsung ini saja. Apa namanya? Langsung topik berikutnya, Pak. Iya, berikutnya saja. Ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Nah, artinya gini, Pak. Untuk teman-teman semua, karena sama-sama juga kita kendala jaringan. Cuman kita harus lebih konsisten sama ketentuan kalau kita kuliah online gitu. Supaya kita lebih ini mengertilah gitu. Terima kasih lah Wawan atas pengertiannya. Oke. Jadi di sini yang paling banyak berakal, kemudian saya bingung kenapa manusia ini dia banyak juga ditulis, padahal saya mintanya deskripsi satu kata tentang manusia, harusnya ya bukan manusia, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi apa yang, jadi kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil, apa itu manusia ya, manusia bisa dibedakan antara benda buatannya dan juga yang terakhir manusia seperti contoh hewan dan lain sebagainya, itu toh. Dan manusia itu ya berakal, berbicara, sebenarnya hewan juga berbicara, berkomunikasi mungkin lebih tepat. Oke, kita lanjut. Nah, ini di, bisa minta tolong di mute dulu teman-teman, karena suaranya feedback. Janawati, Egit, Silwa, Salsabila, di mute dulu ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau definisi kebudayaan itu seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia bla 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 bla. Saya mau satu frasa yang pertama dengan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia. Jadi sebenarnya kalimat ini dia menunjukkan bahwa yang namanya kebudayaan itu ada tiga wujud, yaitu ada artefak. Artefak itu hasil karya manusia. Kemudian ada aktivitas manusia atau tindakan dan juga ada ide. Nah, tiga wujud itu biasanya dia dalam satu apa namanya, dalam satu lingkup yang sama. Saya mau bahas yang masalah artefak astral dulu. Jadi artefak ini ciri-cirinya dia memiliki sifat yang paling konkret. Jadi dia bisa diraba, bisa dilihat, bisa difoto. Jadi teman-teman bisa lihat bentuknya seperti apa. Contohnya ya handphone yang teman-teman pegang sekarang atau mungkin pakai laptop itu artefak. Itu hasil karya manusia. Ini saya memberi contoh bahwa artefak manusia itu, hasil karya manusia itu dari zaman ke zaman dia bisa berubah. Dia bisa berubah sesuai dengan dia bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Contoh dulu handphone, telepon genggam itu modelnya seperti ini. Apa membedakan telepon genggam dengan telepon bukan genggam? Ya karena dia wireless atau dia tidak nampak kabel. Gitu ya. Singkat. Maaf Pak, sedikit ini saya mau ada yang sedikit ingin saya sampaikan juga Pak. Ini himbauan sama teman-teman, kalau seandainya dosen lagi memberikan materi, kalau bisa yang tidak berkepentingan mohon matikan mic-nya supaya tidak terlalu mengganggu gitu. Siap. Terima kasih lah. Terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi tolong teman-teman yang mic-nya masih nyala dimatikan, karena kasihan teman-teman yang susah jaringan juga nanti akhirnya terganggu karena dia tidak bisa mendengar. Solusinya yaitu, jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi materi presentasi saya di rekaman, nanti saya kirim rekamannya di mana, di Google Classroom gitu ya. Jadi ya untuk menghemat sinyal bisa dimatikan videonya, mungkin nggak apa-apa kalau kelas saya bebas boleh matikan video supaya teman-teman bisa menghemat sinyal teman-teman. Oke, jadi ini hasil karya manusia. Jadi hasil karya manusia itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ini contoh telepon genggam dulu itu dia bentuknya seperti ini, lalu kembali ke sini terus kemudian muncul smartphone kan.
BlackBerry dan lain sebagainya sampai yang sekarang, model yang teman-teman pakai sekarang, itu rusak dari karya manusia. Yang sifatnya konkret, konkret itu nyata, dia kelihatan jelas, bisa diraba, bisa dilihat, bisa difoto. Nah kemudian setelah artefak itu ada tindakan atau aktivitas. Nah biasanya tindakan atau aktivitas ini wujudnya itu interaksi manusia satu sama lain. Ini ada interaksinya. Jadi dia biasanya itu dari waktu ke waktu dan berpola. Contoh seperti sekarang teman-teman lakukan ini di kelas online ini adalah wujud interaksi. Satu tahun yang lalu mungkin teman-teman menyadari kalau kita interaksinya di kelas. Nah sekarang berkembang interaksinya akhirnya jadi online. Itu jadi wujud atau aktivitas manusia juga. Nah biasanya itu interaksi ini berdasarkan gagasan atau kebudayaan atau ada tradisi gitu. Karena tradisi kita itu ketika sedang mengajar itu harus ada materi yang disampaikan. Nah kemudian kita tidak boleh berada dalam satu ruangan, akhirnya kita membuat sebuah wujud interaksi yang tatap muka menjadi online. Biasanya itu interaksi ini sama, dia konkret, dapat diobservasi dan juga difoto. Gitu ya. Jadi ini contoh dari interaksi, yaitu pernikahan adat Bugis. Ini contohnya interaksi. Jadi macam banyak macam interaksi. Yang paling sederhana ya ini yang kita lakukan sekarang oleh online itu ya wujud interaksi atau tindakan manusia. Nah, wujud yang paling utama itu sistem gagasan atau ide. Jadi ini sifatnya abstrak. Gagasan atau ide itu sifatnya abstrak, tidak dapat difoto. Lokasinya itu ada dalam pikiran manusia. Biasanya ide itu cuma ada di dalam pikiran manusia. Nah, ketika ide itu ditulis, jadi ide itu akan dalam bentuk karangan atau teks atau apa. Ini saya kasih contoh, ide itu kamus. Kenapa kamus itu ide? Pertama, kamus itu isinya bahasa kan? Bahasa itu ada di otak manusia. Teman-teman tidak bisa meraba bahasa, tidak bisa memfoto bahasa seperti apa. Itu cuma ada di pikiran manusia sendiri. Nah, ketika bahasa itu kemudian ditulis di dalam sebuah bentuk kamus, akhirnya teman-teman bisa merujuk sebuah bahasa dari kamusnya. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa Rusia misalnya, atau bisa belajar bahasa Spanyol, itu dari kamus. Itu ya. Ide itu, kalau di, saya pernah tanya ke salah satu profesor antro di kampus saya, apa perbedaan kuliah di fisik, di Fakultas Ilmu Sosial dengan Fakultas Ilmu Budaya. Nah, dosen saya itu bilang, kalau fisik itu fokus di tindakan, di aktivitas sosial. Dia lihat pola-pola aktivitas seperti apa. Sementara kalau di ilmu budaya, dia fokus di mencari ide atau sistem gagasannya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ketika nanti mencari makna, nah makna yang dicari itu ya makna idenya. Sebenarnya ketika ada pola interaksi, ketika ada artefak atau hasil karya manusia, idenya itu seperti apa? Nah bagaimana cara mengakses ide? Yaitu karena ide itu ada dalam pikiran manusia, otomatis teman-teman harus tanya sama si pelaku budayanya. Itu yang pertama, makanya ada tradisi lisan. Karena biasanya ide itu ada di lisannya, ada di pikiran manusianya. Yang kedua, teman-teman harus cari juga di buku. Karena ketika ide itu dituangkan dalam tulisan, akhirnya dia di buku. Dan itu muncul ide di situ. Makanya ada tradisi tulis. Jadi ketika teman-teman nanti mencari rujukan, itu dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Pertama, harus cari orang yang memang kompeten di bidangnya. Dan yang kedua, harus cari sumber referensi yang memang cocok dengan yang teman-teman pelajari. Gitu, sebenarnya kuliahnya gampang-gampang susah sebenarnya, kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Karena dia sebenarnya mencari ide. Ide dari apa-apa atau ide dari pola aktivitas sosial. Gitu, aktivitas masyarakat. Oke, nah sekarang kita polling lagi. Di antara ketiga, ada Kalotara, ada Amandemen UUD 45, kemudian ada orang sedang belajar, mana yang merupakan sistem gagasan? Ayo, pollingnya masih sama, linknya tinggal di refresh, nanti akan keluar gambarnya. Jadi teman-teman tinggal klik. Jadi tolong cari mana yang kira-kira ini sistem gagasan atau ide di antara ketiga foto yang saya berikan. Saya kasih waktunya 2 menit ya. Silakan teman-teman.
Oke, ada yang jawab kalau Sarah itu ID, ada yang jawab amandemen UUD ID, ada yang menjawab aktivitas di ruang kelas itu ide. Coba pikirkan baik-baik. Saya ini polling ini hanya sekali, jadi teman-teman tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah jawaban. Tapi kalau pas saya mau cek, mau mengukur teman-teman paham apa. Banyak aktivitas di ruang kelas itu sistem gagasan atau ide. Coba pikirkan baik-baik. Jadi saya bilang apa ya? Kalau aktivitas itu apa? Kuncinya aktivitas itu berpola, ada polanya, kemudian dia ada interaksinya, itu kuncinya. Kalau ide itu ada pikiran, ketika pikiran itu ditulis di dalam suatu teks atau buku, dia akhirnya jadi buku atau arsip. Kalau produk itu, artefak itu bisa diraba. Ya, oke. Oke, 12.55. Sudah ya, saya tutup ya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa merespon lagi, sudah saya close. Di sini, kebanyakan dari teman-teman justru memilih ide itu yang aktivitas kelas. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, aktivitas kelas itu bukan ide. Aktivitas kelas itu dia aktivitas. Jadi dia masuknya ke yang tindakan gitu. Dia wujud interaksi manusia. Dia dari waktu ke waktu polanya sama. Berdasarkan kebudayaan, konflik dapat diwakili dan foto. Itu ya. Jadi sebenarnya yang ide ini kurang tepat. Kemudian kalau ada yang jawab kalau Sarah ini sebenarnya ini juga bukan, karena kalau Sarah itu kita bisa lihat, kita bisa raba, bisa lihat, bisa dipegang. Mungkin kalau misalnya ada yang jawab amandemen kan bisa dipegang. Nah, balik lagi bahwa yang namanya ide itu dia sebenarnya ada dalam pikiran, ketika dia dituangkan ke dalam buku, akhirnya dia jadi aktif. Jadi yang namanya sistem gagasan atau ide justru yang amandemen yang 45. Karena kan dia dari ide, dari kumpulan orang yang berkumpul, kemudian dia menuliskan undang-undang kok. Ya itu akhirnya jadi gagasan dari ide yang kemudian ditulis ke dalam amandemen undang-undang. Jadi akhir, jadi buku. Gitu. Jadi wujud bukunya itu kita tidak melihat itu sebagai artefak. Memang bisa melihat dari artefak, tapi idenya itu bukan itu. Jadi idenya dia sistem gagasan. Gitu ya. Oke, ini masih pertanyaan yang sama. Mana yang merupakan bentuk aktivitas? Yuk, silahkan. Jadi pilihannya masih sama, teman-teman kira-kira masih bisa mendengar nggak tadi saya ngomong apa? Sekarang teman-teman? Bisa, Pak. Ya, di klik lagi ininya. Mana yang merupakan bentuk aktivitas? Di antara ketiga ini. Jadi pilihannya masih sama, tapi pertanyaannya beda. Kamu bicara apa ya? Ini aktivitas ya yang kita. Aduh, tidak terbuka. Tidak terbuka itu nggak terdengar jaringan. Ya, jadi silakan mengeluh sama Telkomsel tuh atau sama Excel, jangan mengeluh sama saya. Saya tidak tahu jawabannya apa kalau misalnya pertanyaan itu masih. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi sampai 12.59. Mungkin sudah mulai mendengar, sudah mulai mengerti seperti ini. Oke, 75, 75. Tapi masih tetap ada yang jawab kalau Sarah itu aktivitas di D45. Aktivitas. Saya Pak, kenapa tiba-tiba kembali ke awal, Pak Di? Kembali ke awal mana? Ya memang Pak Di ke awal, tapi pertanyaannya beda, Boy Din. Iya, tapi ini optionnya sama, Pak Di.
sama. Pertanyaannya sama, tapi pertanyaannya beda. Yang beda cuma pertanyaan aja. Tapi ini sudah ditekan Pak, tapi tidak berubah word. Ya tidak apa-apa. Pilihan sebelumnya. Sebelumnya tidak berubah. Oke, kita puas dulu. Nanti itu masalah teknis dulu. Terima kasih. Oke, jadi jangan lupa di mute teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman mendengar apa yang saya katakan. Jadi memang betul aktivitas kelas itu adalah bentuk aktivitas. Gitu. Ini bentuk aktivitas budaya, gitu ya. Itu aktivitas. Jadi istilahnya sudah tepat. Yang amandemen ini sama kalau Sara sebenarnya bukan bentuk aktivitas. Jadi amandemen itu bentuk ide. Nah kalau Sara ini bentuk apa ya? Coba kita lanjut ke survei berikutnya. Nah, yang mana bentuk hasil karya manusia atau artefak? Jadi silahkan teman-teman refresh lagi. Pertanyaannya beda, tapi pilihannya tetap sama. Saya sudah kirimkan link yang baru. Kalau merasa linknya masih tetap sama. Oke, yang mana bentuk hasil karya manusia atau artefak? Ingat ya. Yang hasil karya manusia itu yang mana ya? Yang bisa diraba, yang bisa disentuh, bisa difoto, bisa ya, yang kelihatan konkret bentuknya seperti apa. Saya kirimkan lagi linknya di chat room. Kalau yang nggak bisa, karena tadi keluar masuk. Sampai 13.01 ya. Oke, sudah 13.01, saya lock lagi, jadi teman-teman sudah tidak bisa mengisi surveinya. Di sini sudah, tampilannya sudah bagus tampilannya. Jadi teman-teman lakukan sudah mengerti. Jadi kalau Sara itu dia masuk ke hasil karya manusia, kita bisa raba, bisa lihat. Jangan lewatkan jiwa 0%. Egit tolong di mute ya Egit. Oke, jadi kalau Sarah itu memang dia akhirnya bisa berada dalam aktivitas sosial, misalnya ketika upacara pernikahan atau lamaran itu orang kalahkan dari kalau Sarah. Tapi kalau Sarah sendiri, kalau Sarahnya sendiri ketika dia tidak digunakan dia adalah tidak karya manusia. Jadi dia bisa berujuk aktivitas ketika dia sudah dalam upacara, oke ya. Oke, terima kasih sedikit banyak teman-teman sudah mengerti. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah di kalimat berikutnya, jadi kebudayaan adalah bla 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 bla. Lalu ada kalimat dalam rangka kehidupan manusia. Nah ini sebenarnya adalah tujuan dari kebudayaan. Ya. Kenapa teman-teman mempelajari kebudayaan? Karena sebenarnya kebudayaan itu mempunyai tujuan untuk fungsinya itu dalam rangka kehidupan manusia. Nah biasanya kalau menurut Cekukot ya, jadi sebenarnya manusia itu punya 5 masalah dasar. 5 masalah dasar itu yang pertama hakikat hidup manusia. Gitu. Kemudian ada hakikat karya manusia, ada persepsi tentang waktu, ada pandangan tentang alam, dan hakikat hubungan antar sama manusia. Nanti saya jelaskan di poin berikutnya. Jadi intinya ada 5 masalah dasar kehidupan manusia. Sebenarnya hampir seluruh kebudayaan itu pasti punya 5 masalah ini. Oke, yang pertama hakikat hidup manusia. Biasanya di setiap orientasi budaya, hidup itu kayak orang mana yang berbeda. Ada yang berpikir bahwa hidup itu buruk, ada yang berpikir hidup itu baik, ada juga yang berpikir bahwa hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi lebih baik. Nah, saya mau coba untuk ngetes teman-teman. Kira-kira teman-teman mengerti nggak dengan maksud ini? Jadi balik lagi ke poli yang barusan, saya sekarang sifatnya adalah di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi teman-teman pilih saja salah satu. Sebenarnya hakikat hidup menurut teman-teman itu yang kayak gimana sih?
kalau teman-teman itu hidupnya tidak teman-teman hidup itu baik kah? Atau hidup itu buruk, atau hidup itu buruk tapi manusianya harus berusaha lebih baik, terserah. Nah, silakan. Saya kasih waktu 2 menit sampai 13.06. Silakan pilih. Jadi refresh tadi browsernya masih di link yang sama ya. Linknya masih sama, jadi tolong di refresh. Berarti kira-kira menurut teman-teman hakikat hidup teman-teman itu yang mana sih di antara tiga hakikat hidup ini? Apakah hidup itu baik atau hidup itu buruk? Hidup itu buruk tapi manusia wajib berikhtiar, mana? Bebas mengirim teman-teman. Oke, ada pilihan yang lain. Hidup itu baik, tapi mayoritas masih hidup itu buruk, tapi manusia berpikir lebih baik. Gak apa-apa. Oke, saya close ya. Jadi sebenarnya saya lock, jadi teman-teman sudah tidak bisa lagi mengisi karena sudah saya kunci. Jadi di sini mayoritas teman-teman beranggap bahwa hidup itu buruk tapi manusia wajib berikhtiar. Oke. Jadi sebenarnya ini persepsi yang sama. Saya belajar di S1, saya belajar sastra Jawa. Di sastra Jawa itu ada pepatah yang bilang memayu hayuning bawono. Itu artinya memperindah alam yang sudah indah. Jadi kita orang Jawa itu menganggap kalau itu hidup itu baik. Tapi bagaimana caranya kita supaya jadi lebih baik? Jadi sebenarnya ini masalah relativitas ya. Jadi teman-teman bebas memilih apa saja karena ini bukan salah satu yang baik atau salah satu yang tidak baik, itu enggak, karena tiap orang pasti punya persepsi masing-masing. Itu masalah kebudayaan. Oke, sekarang kita masuk ke hakikat berikutnya. Jadi ini hakikat karya manusia. Nah, biasanya di hakikat karya manusia itu orang itu terbagi jadi tiga lagi, bahwa karya itu ketika teman-teman menciptakan itu untuk naskah hidup. Yang kedua, karya itu untuk kedudukan atau kehormatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, karya itu untuk penambahan. Ini contohnya. Misalnya teman-teman buat lukisan. Lukisan itu kan karya. Nah, ada orang yang menjual lukisan itu karena dia ingin hidup. Dia hidup dari hasil menjual lukisan, akhirnya karya lukisan itu jadi nafkah hidup. Ada juga yang orang melukis karena dia ingin punya kedudukan. Jadi makin bagus lukisannya karena dia menganggap bahwa ingin kedudukan sekitar teman-temannya. Jika makin bagus karyanya, otomatis dia akan makin panjang. Itu yang dimaksud yang poin kedua ya, yang karya untuk kedudukan. Ada juga yang karya untuk menambah karya. Ini maksudnya melukis lagi, balik lagi. Jadi ketika dia melukis, dia tidak berpikir apakah lukisan itu akan laku atau tidak berpikir orang lain akan melihat lukisannya itu nilainya baik atau buruk. Yang penting ya dia berpikir ya dia berkaya. Kan ada beberapa seniman yang berpikir seperti itu. Jadi yang penting dia cuma karya, nanti terserah outputnya apa ya dia tidak peduli. Itu hakikat karya manusia. Jadi hakikat karya itu maksudnya dia bekerja itu untuk apa? Dia bekerja untuk mencari nafkah, dia bekerja untuk mendapatkan kedudukan kehormatan, atau dia bekerja ya karena dia ingin bekerja gitu. Dia enggak mikir yang lain. Oke. Sekarang survei lagi, balik lagi. Sekarang menurut teman-teman itu membuat karya atau teman-teman itu bekerja itu untuk apa? Silahkan balik lagi ke
browsernya, diklik salah satu di antara tiga pilihan itu. Jadi apakah teman-teman itu bekerja untuk mencari nafkah, atau bekerja untuk mendapatkan kedudukan, atau bekerja ya karena teman-teman ingin bekerja gitu. Silakan diklik. Yang bermasalah jaringan tolong jangan mengeluh ya, karena saya tidak punya solusinya. Nanti yang merasa tertinggal bisa cek di rekaman yang saya bagikan di Google Classroom. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Ada di atas itu. Kalau kamu buka browsernya, ada di atas pertanyaannya. Hakikat karya menurut kalian itu apa? Oke. Okay. Nah, sementara ini, wow. Ada kelompok yang berpikir karya itu untuk nafkah hidup, karya itu untuk kedudukan kehormatan, bagus-bagus. Ada dia berpikir karya itu untuk menambah karya ya, tidak apa-apa. Oh ya, waktunya sampai, ada yang makan, Awaludin kayaknya makan nih. Tidak, Pak. Kalau makan, itu terdengar itu suara piringnya. Oh ya, anak kecil Pak di samping ini. Tolong di mute ya. Boimin, kenapa Boimin? Adekku lagi makan. Awaludin. Adekku Pak lagi makan di sampingku. Awaludin. Dimatikan toh ini. Dimatikan mic-nya aja supaya ini tidak terlalu mengganggu untuk teman-teman yang lain yang mungkin yang lagi ingin mendengarkan arahan dari dosen juga begitu. Siap. Terima kasih lawan. Oke. Jadi saya tutup waktunya, surveinya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa isi lagi. Jadi 58% dari teman-teman itu berpikir bahwa teman-teman bekerja itu untuk mencari nafkah. 33% berpikir bahwa teman-teman bekerja itu untuk kedudukan atau kehormatan. Dan sisanya itu untuk menambah karya. Kerja itu untuk ya bekerja. Gitu. Gak apa-apa. Ini pilihan hidup teman-teman. Karena sebenarnya, baik lagi, ketika masalah hidup seseorang itu kita tidak bisa memaksakan pilihannya dia jadi apa. Cuman memang ada pilihan-pilihan yang teman-teman harus sadari itu ada. Gitu ya. Oke. Kemudian ini persepsi tentang waktu. Jadi beberapa budaya itu ada nilainya. Ada yang orientasinya ke masa lalu, ada orientasi ke masa kini, ada juga orientasi ke masa depan. Ini contohnya. Orientasi masa lalu itu biasanya orang-orang yang suka dengan sejarah. Jadi misalnya kayak dia berpikir bahwa dulu, misalnya saya nih orang Jawa. Orang Jawa itu dulu kita pernah buat Borobudur. Jadi kita berpikir bahwa orang Jawa itu keren karena dia bikin Borobudur yang besar sekali, yang ukurannya sebesar bukit, sebesar anak gunung. Akhirnya kita berpikir, wah dulu nenek moyang kita hebat ya. Itu dia berpikir orientasi ke masa lalu. Orientasi ke masa kini ya dia berpikir hari ini aja. Gitu. Saya makan apa hari ini, kemudian saya harus bekerja apa, itu yang orientasi ke masa kini. Nah sementara orientasi masa depan yang dia berpikir nanti ke depannya, kira-kira saya mau gimana ya, kira-kira komunitas kita mau bikin teknologi yang seperti apa ya. Nah itu yang orientasi ke masa depan. Oke, jadi ini tentang pikiran teman-teman, tentang pikiran dari masyarakat, dia orientasinya kemana. Nah sekarang balik lagi, kuis. Jadi bagaimana persepsi teman-teman terhadap waktu? Apakah teman-teman itu orientasinya ke masa lalu kah, masa kini, atau masa depan? Silakan. Silakan balik lagi masih ke browser yang sama, link yang sama. Link yang sama, tinggal diklik orientasi masa lalu kah, masa depan, atau masa kini. Oke, masa depan sudah ada yang masuk. Ada yang masa kini, enggak apa-apa. Orientasi masa depannya banyak. Oke. Orientasi masa kini. Waktunya sampai 13.14 di jam saya. Kalau yang sudah ngeklik
pollingnya, balik lagi ke Meet supaya bisa lihat hasilnya seperti apa. Ada sebagian yang kebanyakan mayoritas yang untuk sementara ini mayoritas yang orientasi masa depan 15%, masa kini sisanya orientasi masa lalu. Baik. Oke. Ya, saya tutup ya surveinya. Jadi hasilnya, tolong balik lagi ke Meet, ke Google Meet ya teman-teman. Jadi hasilnya, orientasi masa depan ini 81%, yang masa kini 13%, dan sisanya itu orientasi masa lalu. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa setiap orang itu masing-masing punya persepsi masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan persepsi teman-teman. Oke, nah ini, pandangan terhadap alam. Jadi setiap budayaan itu kita bisa lihat bagaimana cara dia memandang alam. Ada manusia yang tunduk kepada alam yang dasar. Jadi dia biasanya cenderung pasif orangnya. Jadi masyarakat pasif. Jadi dia tidak akan mengubah alam. Jadi dia berusaha untuk alam itu dijaga sedemikian rupa. Dan dia, kalau dia ngambil sesuatu dari alam, nanti dia akan kembalikan. Ada model seperti itu. Ada juga yang berusaha menjaga keselarasan alam. Ini contohnya kayak misalnya di Papua kan ada orang yang dia melihara babi, satu komunitas yang melihara babi. Nah, babi ini dijaga jumlah populasinya itu segitu. Jadi ketika dia kelebihan populasi, babinya itu akhirnya dipotong lah atau dimakan dan sebagainya. Jadi ini yang orientasi kedua. Jadi dia berusaha untuk menjaga keselarasan alam. Dia mengatur alam, tapi alamnya itu tidak dirusak. Ya, ini beda dengan yang berhasrat menguasai alam. Berhasrat menguasai alam itu dia bagaimana caranya supaya alam itu diambil sama dia sumber dayanya. Contohnya seperti tambang dan lain sebagainya. Jadi ini tipe-tipe yang masuk menguasai alam. Jadi bagaimana cara dia bisa mengakar alam. Misalnya dia ada lagi orang yang pergi ke laut. Nah, laut kan misalnya ombaknya besar tuh. Nah, akhirnya dia buat teknologi yang supaya ketika dia menerjang ombak yang besar itu, dia bisa lolos. Nah, ini yang menguasai alam. Jadi bagaimana caranya tantangan dari alam itu justru sama dia dilawan. Beda dengan yang tunduk sama alam. Ketika tunduk sama alam, ketika alam itu terlihat lebih besar, justru dia cenderung untuk tidak melawan gitu. Nah, kalau yang menjaga keselarasan alam ya seimbang. Ketika alamnya sedang besar, dia tidak melaut untuk nelayan. Ketika alamnya sedang tenang-tenang saja, ya dia pergi melayar. Itu ya. Ini yang orientasi terhadap alam. Nah, sekarang lagi kuis. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap alam? Ayo, silakan balik lagi ke browsernya masing-masing. Linknya masih tetap sama. Silakan diklik teman-teman. Jadi ini model kuliah interaktif. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus, kemudian mengerjakan tugasnya, mengerjakan materinya supaya teman-teman bisa nangkep ya. Pada tugas yang baru saya berikan, saya ngerasa tugasnya berat banget ya, tapi nggak apa-apa, supaya teman-teman belajar aja. Model tugas saya itu studi kasus. Oke, ada yang berhasrat menguasai alam, nggak apa-apa. Bisa menjaga keselarasan alam, boleh. Waktunya sampai 13.18 ya. Yuk, silakan. Sudah 13.18, saya kunci, silakan kembali ke meeting. Nah, di sini ada dua kelompok, yang 93% itu bisa untuk menjaga keselarasan alam, sementara sisanya itu berasal menguasai alam. Justru yang tunduk terhadap alam itu enggak ada. Saya cukup mengerti sih. Saya ambil contoh yang tunduk terhadap alam itu, kalau di Jawa itu ada, nama suku Baduy. Nah, suku Baduy ini nanti teman-teman cari di Google. Karena suku Baduy ini yang jadi tugas
untuk analisis teman-teman. Tuh, ini saya kasih bocoran aja. Jadi orang Baduy ini tunduk sama alam. Buktinya apa? Orang Baduy ini dia prinsip hidupnya itu tidak mau merusak alam. Jadi modelnya itu ketika dia bilang ketika ada batang pohon yang menunjang yang kayak menghalangi jalan, dia tidak mau potong. Gitu. Pokoknya kalau misalnya orang Jawa atau mungkin teman-teman ketika pergi ke sawah itu kan ada model terasering. Terasering yang tanahnya yang dibuat begitu kan, berundak-undak. Nah, orang Baduy atau orang Kanekes di Jawa Barat itu dia tidak mau. Jadi dia menanam padinya ya padi ladang. Padi ladang ya seperti teman-teman yang sering lakukan di sini, padi ladang. Kalau di Jawa itu dia modelnya padi basah yang pakai terasering. Gitu. Jadi orang Baduy itu salah satu tipe yang dia tunduk sama alam, terhadap alam. Jadi dia pokoknya alam itu suatu hal yang menurut dia besar, yang dia tidak bisa kalahkan. Jadi bagaimana cara dia untuk selamat dari alam? Ya dengan cara tidak melawan alam sama sekali. Ini yang contoh orang Baduy. Ini ada di tugas teman-teman nanti analisanya yang model seperti ini. Jadi sudah saya kasih bocoran sebelumnya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Nah ini, hakikat hubungan antar manusia. Jadi ini terakhir untuk yang sesi yang tujuan kebudayaan ya. Jadi hubungan manusia itu orientasinya ada yang horizontal, yang ketergantungan terhadap sesama. Jadi biasanya dia punya jiwa gotong royong yang tinggi. Ada juga yang model orientasi vertikal. Jadi ini ketergantungannya kepada tokoh-tokoh atasan atau berpangkat gitu. Jadi orang ini sangat bergantung. Contohnya ketika misalnya ada kerja bakti, itu tergantung sama tokoh atau atasan. Kalau yang versi horizontalnya ketika ada kerja bakti, ya dia tidak bergantung sama KRT atau kepala desa. Ketika dia lihat kampungnya itu misalnya kotor, ya dia diskusi dengan tetangga sekitarnya terus bilang, ya kerja bakti, ya kerja bakti, gitu, gotong royong. Itu yang model yang horizontal. Kalau yang vertikal ya tergantung atasan. Kalau atasannya bilang A, ya dia akan A. Kalau atasannya B, bilang B. Satu lagi yang versi individualisme. Jadi dia menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Jadi model ini yang nggak mau diatur sama orang. Jadi model ini yang dia, misalnya, balik lagi, kalau di kampungnya itu kotor, dia mikir, ya udah rumah saya aja yang dibersihin. Gitu. Jadi rumahnya dibersihin, dia nggak mau lihat dari sekitarnya. Karena dia berpikir bahwa, karena dia usaha sendiri, ya udah dia kerjakan sendiri. Nah, contoh-contoh individualisme ini yang paling tinggi ya di daerah kota besar gitu. Kalau misalnya teman-teman datang ke Jakarta, di sana yang individualisme tinggi sekali. Misalnya teman-teman bisa melihat kalau mereka tuh bekerja sangat keras, tapi usaha kerja mereka ya mereka makan sendiri gitu. Itu ya, ini orientasi hubungan antar manusianya. Jadi ada tiga tipe. Ada yang horizontal, yang modelnya gotong royong. Ada yang vertikal, yang modelnya bergantung sama tokoh atasan. Sama ada yang individualisme. Oke. Nah, sekarang calling lagi. Bagaimana hubungan kalian terhadap sesama manusia? Jadi silahkan balik lagi ke ruang callingnya. Yang minta linknya, saya kirimkan lagi linknya. Jadi kalau teman-teman itu hubungannya itu yang seperti apa sih? Apakah yang ketergantungan sama? Iya. Kalau memiliki rasa ketergantungan itu yang gotong royong ya. Kalau ketergantungan terhadap atasan itu yang model vertikal. Kalau yang menilai tinggi usaha yang dilakukan diri sendiri itu yang individual. Silakan. Waktunya sampai 13.24. Kembali saya istirahat. Yang sudah mengisi polling bisa melihat hasilnya di meeting room ya.
Oke. 13.24 saya lock hasilnya. Jadi 83% dari teman-teman itu menjawab memiliki rasa ketergantungan satu sama lain. Jadi model tarik. Jadi modelnya gotong royong. Sementara yang 15% itu menilai tinggi usaha yang dilakukan. Ini yang modelnya individual. Yang ketergantungan terhadap atasan justru nggak ada. Oke. Sekarang kita masuk ke frase berikutnya. Nah, yang dijadikan milik diri dari manusia. Jadi ini masih kita bahas soal definisi kebudayaan menurut Kecuali Ringrat ya. Jadi ketika kebudayaan ini menjadi milik diri manusia, biasanya itu kebudayaan itu merupakan salah satu aspek evolusi manusia. Manusia kan berkembang dari dulu sampai sekarang. Nah, hasil kebudayaannya juga ikut berkembang. Itu, makanya dia jadi milik diri manusia. Nah, kebudayaan ini yang membuat manusia itu lepas dari alam primata. Maksudnya alam primata itu yang lepas dari yang membedakan dia dengan hewan. Makanya dia ada kebudayaan. Gitu. Makanya teman-teman ketika nanti teman-teman berkunjung atau bertemu dengan seseorang, buatlah selayaknya teman-teman itu berbudaya. Gitu ya. Berbudaya konteksnya adalah, jadi teman-teman berbeda nih dengan primata. Primata itu yang hewan. Nah, kebudayaan itu berkembang menjadi sesuatu yang super organik. Nah, apa itu super organik? Jadi super organik ini adalah proses berkembang yang seolah-olah lepas dari evolusi organik. Ini contohnya. Super organik. Misalnya, teman-teman kebayang nggak dulu kita berpikir kita bisa ngeliat burung kemudian dia terbang ya kan, itu kan memang evolusi organik burung itu kan yang kayak model ayam itu yang dia tidak terbang terus akhirnya dia terbang. Nah, super organik ini manusia yang dia nggak, sebenarnya manusia nggak bisa terbang kan, tapi toh ada manusia yang bisa terbang. Bagaimana caranya? Dia naik pesawat atau dia terjun payung pakai payung atau dia pakai alat sesuatu yang akhirnya dia bisa terbang. Nah, ini maksudnya kebudayaan berkembang menjadi sesuatu yang super organik. Jadi yang kebudayaan itu berkembang seolah-olah dia lepas dari evolusi organik. Yang seharusnya tidak bisa, jadi bisa. Itu manusia. Gitu. Manusia bisa berkomunikasi seperti saya sama teman-teman. Yang seharusnya kita tatap muka, kita akhirnya jadi tidak tatap muka. Kita lewat online. Ini yang dimaksud kebudayaan super organik. Jadi evaluasinya, evolusi saya ngomong, ini saya sebenarnya ngomong sama laptop. Tapi teman-teman bisa mendengar ucapan saya. Itu kan jadi super organik, gitu. Jadi evaluasinya berkembang lepas dari evaluasi organik. Tapi kebudayaan itu tetap berkembang dari sistem organiknya. Contohnya gini, kebutuhan. Karena saya butuh untuk berkomunikasi teman-teman, teman-teman juga butuh untuk mendengar informasi dari saya. Akhirnya ada satu media. Nah, media ini tetap dia berkembangnya dari sistem organik manusia. Bahwa ada kebutuhan komunikasi antara saya dan juga mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa. Itu maksudnya kebudayaan itu berkembang dari sistem organik manusia. Jadi dia berkembang itu tidak akan lepas dari kemampuan manusia. Dia tetap ada batasannya. Jadi berkembangnya itu enggak lost sama sekali. Dia tetap ada batas. Oke, nah sekarang coba kira-kira teman-teman bayangkan ada enggak satu produk budaya yang berkembang secara super organik. Silakan balik lagi ke ruang pollingnya, di klik satu produk budaya yang teman-teman berpikir bahwa dia itu berkembang secara super organik. Silakan. Kayak ini agak panjang waktunya, saya batasi sampai 13.30. Saya kirimkan lagi linknya. Oh, ada maksudnya linknya? Tunggu, Pi. Saya sudah kirim lagi linknya. Jaringan masih lag. Saat ini nyuruh-nyuruh. Ella, kalau jaringannya nggak terdengar, jangan salahkan saya, toh. Bukan saya, Pak Lisnawati yang bilang. Oke, Lisnawati. Pak, tadi bisa diulang yang super organik seperti apa? Karena terjaringan putus-putus sedikit. Super organik itu yang dia berkembang lepas dari organiknya. Contohnya, ini jangan ambil ya, nanti di sini pesawat. Pesawat itu kan cita-cita manusia untuk bisa terbang. Itu akhirnya dia berkembang jadi super organik. Yang manusia nggak bisa terbang, akhirnya sekarang bisa terbang. Itu super organik. Jadi teman-teman cari contoh satu produk yang sebenarnya ini bukan kemampuan manusia, tapi manusia bisa. Kenapa sih?
gitu. Contohnya kayak misalnya komunikasi jarak jauh dari saya yang di Kendari ke teman-teman yang mungkin ada di Buton, yang mungkin ada di Makassar atau di Jawa, sebenarnya kan secara organik itu nggak bisa, tapi gara-gara super organik itu jadi bisa. Gitu. Coba pikirkan satu produk budaya yang berkembangnya itu super organik, yang di luar kemampuan teman-teman. Ya, kepikiran ya? Plastik, bisa, plastik bisa. Plastik itu contohnya kebutuhan untuk membungkus sesuatu, handphone bisa boleh. Kebutuhan untuk membungkus sesuatu, kalau dulu pakai bungkus pisang mungkin, kemudian bungkus pisangnya dia sering lapuk atau dia tidak tahan lama, akhirnya diciptakan plastik supaya bisa tahan lama, itu bagus. Saya kasih waktu 2 menit lagi deh. 13.31. Yuk, baru 2, plastik sama handphone. Ada lagi yang gampang aja, yang ada di sekeliling teman-teman. Listrik, ya bagus, listrik. Produk budaya ya. TV, bagus, bagus. Yang sederhana aja, sederhana. Yang ada di depan teman-teman. Handphone, listrik, pulpen, bisa pulpen. Kipas angin, kipas bisa. Radio bisa. Api, kayaknya api enggak deh. Pulpen, api. Listrik. Kayaknya kalau menurut saya pribadi api enggak. Dia bukan produk, tapi tergantung sih, bukan apinya, justru pematik apinya yang jadi super organik. Karena dulu orang bikin api itu tidak pakai batu atau pakai kayu, tapi sekarang akhirnya bisa lebih canggih pakai gas. Jadi bukan apinya ya, tapi pematik apinya. Buku bisa, buku. Karena kemampuan manusia berpikir itu terbatas, akhirnya dia menciptakan buku. Boleh. Mobil. Korek api itu apa kamu tadi? Api. Maksudnya korek api, yeah. Bukan api. Korek api. Tapi itu tulisannya api saja itu. Oh. Korek ya, korek oh. Bisa. Korek ya. Dia salah ketik, Pak. Dia salah ketik. Ya, enggak apa-apa. Seharusnya ada tulis korek api, ada tulis api. Yeah. Api satu. Kenapa itu ribut? Kamu tahu saya komen di sini. Oke, listrik, handphone, plastik, pulpen, angin. Kayaknya angin untuk manusia, angin. Mungkin maksudnya ini kali, apa sih namanya? Kipas angin mungkin. Kipas angin bisa atau alat yang buat ini loh, misalnya pompa angin. Malas. Pompa angin bisa, kalau pompa angin. Kalau anginnya sendiri nggak bisa. Alatnya ya. Handphone, radio, pulpen. Oke, 13.32. Saya close. Ada lagi? Pulpen. Angin, HP, buku, kipas, air, pompa. Radio, pulpen. Ini pulpen ada dua ya. Ada pulpen, ada pulpen. Udah gitu tulisannya salah. Gitu. Okay. Mobil, handphone. Saya lock ya, jadi terima kasih atas partisipasinya. Ini memang mayoritas teman-teman jawab sudah mewakili. Ini adalah yang berkembang secara super organik. Listrik itu dulu, zaman dulu memang mungkin teman-teman tahu listrik itu susah di zaman dulu, tapi sekarang listrik di mana-mana. Kalau teman-teman ke Jawa, listrik itu di mana-mana, literally di mana-mana itu listrik. Kalau di Jawa, makanya saya begitu datang ke sini susah menemukan listrik itu, sebenarnya ada masalah dengan saya ada masalah. Karena saya terbiasa dengan listrik. Oke, itu satu produk budaya yang berkembang secara super organik. Terima kasih sudah menyampaikan. Nah, dengan belajar itu maksudnya apa? Jadi kebudayaan itu tidak akan mungkin ada ketika tidak ada yang mempelajarinya. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Itu yang pertama dengan internalisasi, sosialisasi, akulturasi. Sebenarnya ada banyak metode pembelajaran budaya. Ada akulturasi, ada asimilasi, dan sebagainya. Tapi yang paling utama itu yang tiga
tiga poin ini, yang internalisasi, sosialisasi, sama enkulturasi. Nah, apa ini? Internalisasi adalah proses panjang seorang individu sejak dilahirkan sampai dia meninggal, di mana dia menanamkan di dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya. Jadi ini masalah emosi sebenarnya. Ketika dia bertemu sesuatu, bagaimana responnya? Bagaimana emosinya? Gitu. Jadi seseorang itu akan belajar emosi dari ketika dia lahir sampai dia hampir meninggal. Ketika dia meninggal dia nggak belajar karena ya udah, dia lost gitu aja kan. Gak ada pelajaran apapun ketika seorang sudah meninggal. Makanya internalisasi itu posisinya di hampir meninggal, bukan di setelah meninggal. Jadi ini bagaimana dia menanamkan kepribadiannya itu tentang perasaan, hasrat. Ini yang internalisasi. Nah, sosialisasi itu masalah seorang individu dari masa kecil hingga masa tua, dia belajar tentang pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya. Individu ini menduduki beraneka macam peran sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika misalnya teman-teman sekolah dulu atau SD, kan disuruh cium tangan tuh. Nggak tahu kalau di Jawa tuh cium tangan sama guru. Saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Itu adalah bagian dari sosialisasi untuk mempraktekkan bahwa kita hormat sama guru. Itu sosialisasi itu pola belajar budayaan, sosialisasi. Atau misalnya kita ketika bicara sama orang tua harus lebih lembut, tidak boleh berkata kasar misalnya. Itu juga bagian dari sosialisasi kebudayaan. Nah, sosialisasi ini berbeda dengan enkulturasi. Enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Ini contohnya misalnya teman-teman hadir dalam sebuah acara pernikahan. Nah, di situ kan nanti dikasih tahu adatnya seperti apa. Misalnya kalau di tempat saya itu di Jawa ya, karena saya kuliahnya sastra Jawa, jadi saya taunya cuma orang Jawa aja. Di Jawa itu ketika menikah itu yang menikah yang datang itu dilarang pakai batik yang namanya parang rusak. Karena parang rusak itu hanya boleh dipakai oleh keluarga bangsawan, orang-orang raja. Itu. Yang boleh dipakai itu contohnya kayak misalnya udang diris itu boleh. Nah, terus pengantinnya itu dia pakai yang namanya sido mukti, sido asi, sido luhur, dan sebagainya. Jadi itu. Jadi setiap misalnya ada upacara tentang adat, kemudian biasanya akan terjadi enkulturasi. Biasanya si individunya itu akan dididik tentang aturan-aturan adat, sistem norma, tentang kebudayaannya gitu. Jadi bedanya sosialisasi sama enkulturasi, kalau sosialisasi itu biasanya dia tidak terikat dengan adat. Itu kehidupan sehari-hari, contohnya teman-teman ketemu sama guru, sikapnya harus seperti apa, ketemu sama orang tua, sikapnya harus seperti apa, itu sosialisasi. Kalau enkulturasi itu nanti kaitannya dengan masalah adat. Gitu. Misalnya ritual dan sebagainya, itu pasti ada aturan-aturannya. Gitu ya. Oke, sekarang balik lagi, kita ada quiz. Nah, jika seseorang anak terjatuh dan menangis, kemudian ibunya menghampiri dan membujuknya untuk tidak menangis, ini masuk di enkulturasi, internalisasi, atau sosialisasi. Silakan dijawab teman-teman. Yang lupa linknya saya kirimkan lagi. Ketika teman-teman kenapa lama? Iya ya, Pak. Ini internalisasi tadi yang gimana ya Pak? Internalisasi yang masalah perasaan. Oh iya Pak, iya ngerti Pak. Oke. Okay. Jadi saya balik lagi ya, internalisasi itu masalah perasaan. Kalau sosialisasi itu masalah dia bertemu dengan orang yang punya kedudukan, misalnya guru kah atau orang tua, sikapnya seperti apa. Sementara kalau enkulturasi itu yang adat, yang biasa ada hubungannya dengan budaya atau adat-adat. Jadi ini anak jatuh, kemudian nangis, lalu ibunya menghampiri dan muncul tidak menangis. Jadi kira-kira ini masuknya ke proses belajar yang mana? Interpretasi kah? Sosialisasi atau enkulturasi? Saya kasih waktu sampai 13.39.
jadi masih ada yang jalan. Oke, jadi 77% itu teman-teman jawab internalisasi, 15% jawab sosialisasi, sisanya inkorporasi. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi memang benar, ketika anak terjatuh dan menangis, ini kan masalah emosi, masalah perasaan. Kemudian ibunya menghadiri dan juga menangis, ini juga masalah perasaan. Jadi si anaknya itu dibujuk supaya dia tidak menangis. Kan ini konteksnya masalah perasaan, kan yang jatuh harusnya dia menangis, kemudian dibujuk supaya nggak menangis. Jadi dia belajar untuk ketika dia jatuh, jangan buru-buru langsung menangis. Misalnya seperti itu. Jadi ini monyan. Ini masalah internalisasi, jadi masalah perasaan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Seorang kakak bercerita yang menyeramkan kepada adiknya agar adiknya tidak berpergian, tidak pergi bermain terlalu jauh. Nah, ini itu dia internalisasi, sosialisasi atau enkulturasi. Agak susah gitu. Jadi bayangin, kakak bercerita yang menyeramkan kepada adiknya supaya adiknya itu tidak bermain terlalu jauh. Dia melibatkan apa? Melibatkan emosi kah? Melibatkan peran kedudukan kah? Atau melibatkan adat? Dibayangkan dulu sebelum jawab. Waktunya 13.42, 2 menit. Orang kata bercerita, kantong pada adik, dia ada, tidak terlalu jauh. Oke, satu menit lagi. Egit pakannya belum selesai juga, tapi gimana Egit? Oke, sudah 13.42. Saya kunci ya. 50, balik lagi ke teman-teman ke meetingnya. 50% teman-teman menjawab, 58% teman-teman menjawab sosialisasi, 33% menjawab internalisasi, sisanya enkulturasi. Memang di sini ada kalimat menyeramkan. Jadi menyeramkan itu mungkin teman-teman berpikir ini mungkin masalah perasaan. Nah, sebenarnya di sini kita melihat ada peran kakak di sini. Peran kakak yang berbicara kepada adiknya. Jadi dia lebih ke fokusnya ke kedudukan sebenarnya. Jadi ini lebih tepatnya memang sosialisasi, dibandingkan internalisasi. Karena di sini kakaknya mengajarkan ke adiknya supaya dia bermain tidak terlalu jauh. Cuma memang caranya tidak tepat. Dapat saya bilang tepat ya karena dia berbicara hal yang menyeramkan. Hal yang menyeramkan kan sebenarnya mitos. Jadi ini cuma gosip mata gitu. Tapi si kakak ini kan berpikir gimana caranya supaya adiknya dia nggak pergi ke jalan kaki. Jadi dia bikin cerita yang supaya adiknya itu tidak pergi. Akhirnya mungkin adiknya tidak pergi juga. Makanya ini larinya jadi ini masalah sosialisasi dibandingkan masalah internalisasi, karena yang berperan di sini kakaknya. Jadi bagaimana kakaknya ini mengajari sesuatu kepada adiknya itu beda yang pertama. Kalau yang pertama itu memang ada peran ibu di situ, tapi ini kan masalah perasaan. Yang di garis itu kan masalah perasaan, kalau yang di sini itu masalah peran kakak teman. Oke. Sekarang yang ini yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Setiap tanggal 21 April, siswa sekolah dasar merayakan Hari Kartini dengan cara menggunakan pakaian adat. Kira-kira
dia maksudnya enkulturasi, internalisasi atau sosialisasi. Waktunya sampai 13.46 ya. Sudah 13.46 saya mulai ya teman-teman. Jadi enkulturasi yang menjawab enkulturasi ada 67%, yang menjawab sosialisasi ada 32%. Di sini masalah sosialisasi sama enkulturasi memang agak rancu ya. Jadi poin utama di sini sebenarnya masalah pakai adat. Kalau pakai adat itu berarti kita bicara soal masalah kebudayaan. Jadi masalah bagaimana aturan perwakilan itu. Jadi ini larinya ke arah aktivitas dibanding sosialisasi. Memang sosialisasi kan ya guru kepada siswanya. Tapi kan di sini si guru itu supaya siswanya itu menggunakan pakai adat, dia mencintai budayanya. Itu ya. Jadi di sini lebih tepatnya ke masalah enkulturasi. Oke. Kesimpulan. Di sini karena saya sudah capek ngomong, jadi saya minta teman-teman yang membuat kesimpulannya. Ditolong buat kesimpulan dari pertemuan hari ini. Silakan dibuka lagi linknya. Saya kasih waktu sampai 13.50 ya untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan ini bisa buat nanti teman-teman flashback lagi ketika menulis absensi kan gitu, ada itu pokok bahasan. Nah ini bisa kalian ketika absensi silakan buat kesimpulan untuk teman hari ini. Kalian saya mau izin ke belakang dulu ya, silakan teman-teman buat kesimpulannya.
Ya, sudah kembali. Yang batas tinggal di kolom chat juga bisa ya. Boleh, boleh. Karena kan sebenarnya di ini saya minta teman-teman untuk kira-kira memahami nggak yang saya sampaikan hari ini apa. Yang buat kesimpulan di pollingnya lebih bagus lagi karena kita bisa melihat hasilnya. Sudah 13.52. Oke, jadi teman-teman bisa lihat hasil kesimpulannya di share screen yang saya kirimkan. Jadi ada yang menjawab kesimpulannya mempelajari hakikat manusia terhadap kebudayaan dalam setiap aspek manusia, boleh. Kesimpulannya kebudayaan teringat, boleh. Memang itu sebenarnya. Jadi kan saya bicara soal saya mengulas kebudayaan dari sisi kuncoran ingat, kemudian saya jabarkan kalimat frasenya, kalimatnya itu seperti apa. Warisan budaya. Sebenarnya saya enggak bicara, belum bicara soal warisan budaya loh. Jadi kalau kesimpulannya soal warisan budaya, saya salahkan di sini. Karena fokusnya itu saya bukan warisan budaya. Di pertemuan kali ini ya, walaupun ini mata kuliah warisan budaya, jadi tolong hati-hati dengan kesimpulannya. Jadi kalau misalnya nanti yang jawab tema hari ini tentang warisan budaya, wah bisa saya delete dan dianggap teman-teman tidak hadir. Mempelajari tentang hakikat kehidupan manusia, hakikat manusia terhadap kebudayaan, boleh. Hakikat manusia terhadap kebudayaan dan setiap aspek, boleh. Apa yang dijadikan milik diri manusia, internalisasi, boleh. Terus ini saya nggak tahu nih, dalam pertemuan mata kuliah kajian metode kajian budaya kayaknya salah, saya nggak belajar soal metode kajian budaya tradisi kan di sini. Ini tolong kesimpulan yang ini, definisi manusia adalah tindakan aktivitas ide lelah. Belajar yang kayak manusia terhadap kebudayaan, boleh. Kesimpulan kita harus taat kepada dosen. Gimana ya? Kesimpulan mau kenapa warisan budaya, kekuatan logis zamannya, warisan budaya, warisan janda. Yang warisan budaya kayaknya enggak deh. Karena topik saya hari ini soal teori budaya, bukan warisan budaya. Memahami manusia dan budayanya ya. Oke. Belajar hakikat manusia. Jadi saya kasih bintang yang bagus ya. Yang bagus-bagus saya kasih bintang. Hakikat manusia ini bagus. Kemudian ini bagus. Belajar hakikat manusia terhadap kebudayaan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ini bagus. Terus ini bagus juga. Apa yang dijadikan milik manusia? Bla 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 bla. Ini bagus. Aspek kehidupan manusia, luasannya ini bagus juga. Terus nah, ini bagus. Kesimpulan hari ini manusia bagian dari pelaku budaya sendiri dan bisa mempengaruhi pola hidup manusia. Manusia yang bisa mengikuti menyelesaikan budaya sendiri. Itu boleh. Terus ini enggak warisan budaya karena saya enggak, belum bicara soal warisan budaya. Ini bisa ya memang budayaan keringat digunakan di budaya juga boleh. Ini setiap ini juga bermanfaat. Oke, sudah lebih dari 5 menit. Saya close. Saya lock ya, jadi teman-teman sudah tidak bisa lagi isi kesimpulannya. Jadi enggak apa-apa kalau yang belum sempat isi.
kan ini saya minta teman-teman untuk apa namanya belajar membuat kesimpulan, dan saya mau mengukur kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sudah bagus-bagus kecuali yang warisan budaya, karena saya belum bicara soal warisan budaya. Jadi nanti ketika di bagian pokok bahasan dari warisan budaya itu belum pertemuan ini belum bahas soal warisan budaya. Nah ini referensi yang bisa teman-teman baca apa yang saya utarakan hari ini, ada di pengantar ilmu antropologi karangan Kusaro Mingle tahun 1983. Ini sebenarnya buku wajib dalam grafiti kalau teman-teman belajar soal budaya, jadi pasti baca soal pengantar ilmu antropologi, karena ini banyak banget bahan yang bisa teman-teman gali. Saya gali satu kalimatnya Kusaro Mingle aja sampai hampir berapa ya, 2 jam kali. Oke, jadi bukunya ada di jurusan, tradisi jurusan. Kalau teman-teman mau baca silahkan datang ke jurusan, nggak boleh dibawa pulang karena katanya buku ini cukup sulit dicari di Kendari, kalau di Jawa banyak bukunya. Oke, nah sekarang setelah mendapatkan materi hari ini, bagaimana perasaan Anda? Ini polling yang paling terakhir, saya mau tahu perasaan teman-teman setelah dapat materi hari ini, apa pusingkah, senangkah, terserahkankah, atau bete, atau biasa aja? Ayo, silakan klik ikonnya. Klik teman-teman ikonnya, mau senangkah, atau bete, atau nggak suka, atau biasa aja. Ini feedback juga buat saya, karena saya jadi tahu teman-teman. Oke, yang sangat senang 2 orang, yang cukup senang ada 3 orang, saya bisa lihat di sini. Pak, silakan. Partisipannya baru 6. Saya kasih waktu sampai 15. Sampai jam 2, 2 menit ya. Ini bisa ganti ini, ganti jawaban. Jadi yang mau memilih jawaban yang lain juga boleh. Gak apa-apa loh, maksudnya saya minta teman-teman buat jujur aja. Kalau misalnya gak suka, jangan gak suka. Nanti biar saya perbaiki materi saya. Ini kedepannya lebih gimana gitu. Yang kuning itu kenapa, Pak? Yang kuning itu biasa aja. No feeling, enggak ya. Oh. Enggak tenang, enggak sedih. Yang orange tuh? Kalau yang orange tuh agak sedih. Agak kecewa. Kalau yang merah itu yang kecewa banget ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, Titin Harti ini bukan materinya yang bikin bete, tapi jaringannya. Ya, enggak apa-apa. Saya rasa kalau ada yang jawab merah sih sudah agak sedikit inilah. Mungkin dia tidak niat untuk mau belajar. Jadi yang oke, sudah 14 jam 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 yang respon dari total 20, mungkin yang lain masalah jaringan enggak apa-apa. Saya lock, jadi teman-teman sudah tidak bisa isi survei lagi. Jadi terima kasih yang sudah isi survei sebelumnya dari awal sampai akhir, yang sudah berpartisipasi. Kedepannya mungkin ini jadi evaluasi saya juga. Ah, belum, ya tidak absen ya? Nah, nanti sebelum, bentar. Kayaknya nanti saya kasih tahu. Sebelum saya bicara soal absen, ada pertanyaan nggak? Sebelum nanti saya ngomongin soal absen, sama ngomongin soal tugas. Ada pertanyaan? Silakan. Soal absen, ya, untuk materi yang sebelumnya, ada yang ingin didiskusikan nggak? Materi yang sudah dibahas hari ini. Saya, Pak.
Dari saya, kira-kira bagaimana Pak kesimpulan dari Bapak sendiri tentang perkuliahan hari ini, agar juga bukan kesimpulan kami sendiri yang bisa kami dapat lah, bisa jadi mungkin bisa dari Bapak sendiri juga begitu. Oke, sebenarnya kalau yang saya sudah baca dari kesimpulan sebelumnya itu sudah banyak yang mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang saya mau di sini teman-teman itu memang mengerti yang dimaksud dengan teori kebudayaan yang disampaikan oleh Ki Broningra itu seperti apa. Ya, di kebudayaan itu ada aspek manusia yang jadi poin utama. Karena kebudayaan itu kalau tidak ada manusia, dia tidak bisa dikendalikan. Kebudayaan itu tercipta ya karena manusia yang menciptakan itu berkembang. Kebudayaan itu ciptanya ini berkembang, dia tidak mungkin statis. Itu juga sama dengan teman-teman ketika belajar itu harus ada perkembangan. Yang lewati tadi saya matikan. Oke, Kirawati juga sama. Jadi bahwa inti dari kebudayaan itu ya manusia, manusia yang akhirnya menciptakan kebudayaan. Nah, kemudian di kebudayaan itu ada tiga wujud ya. Ada yang paling intinya itu ide, luarnya itu ada artis, yang terakhir itu ada rakyat atau produk budaya. Gitu, dan semuanya itu jadi identitas manusia gitu, karena identitasnya beda-beda, misalnya orang Tolaki, orang Muna, orang Butor itu beda-beda, dan kebudayaan itu akhirnya mungkin dia sama tapi mereka bisa membedakan dirinya sendiri, dan semuanya itu dilakukan dengan cara belajar. Jadi tidak mungkin kebudayaannya itu teman-teman nggak ngelakuin apa-apa tiba-tiba teman-teman kok saya tahu budaya ini, itu nggak mungkin. Jadi kebudayaan itu harus dilakukan dengan belajar, sama seperti yang teman-teman lakukan sekarang sedang belajar. Nah itu masalahnya ya. Jadi kesimpulan dari saya itu mungkin agak berantakan, tapi overall sebenarnya apa yang teman-teman sudah sampaikan sudah sama yang ingin saya harapkan. Terima kasih. Oke, jadi ini akhir dari slide saya. Sekarang kita bicara soal absensi. Nah, berhubung panjang yang saya katakan, dan teman-teman saya harap sudah menulis apa yang sudah saya sampaikan hari ini, terus ada juga yang bicara soal masalah jaringan, saya kasih waktu sampai jam 3 sore untuk mengisi absensi. Cuman masalahnya adalah, kalau misalnya ada yang ketahuan absennya itu, dia menulis bahasannya itu sama dengan temannya atau copy paste, otomatis dua-duanya itu akan saya hapus. Jadi teman-teman dianggap tidak hadir. Gitu ya. Jadi tolong yang merasa punya jawaban untuk pokok bahasan, di skip dulu jawabannya dan jangan disebarkan ke temannya. Kalau disebarkan otomatis dua-duanya itu akan saya anggap tidak hadir. Gitu ya. Batas waktunya saya kasih waktu sampai jam 3 sore. Yang pertama, dan dia ada minimalnya tetap 500 kata. Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa submit, ada kemungkinan jaringan. Gitu ya. Oke, terus yang kedua, ada tugas. Tugasnya itu ada quiz dan tugas. Quiznya sebenarnya mengulang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi nanti di bagian spada, ini teman-teman buka spada, di situ ada pengumuman kelas, kemudian ada quiz pertama, ada quiz kedua. Nah, dilihat di tugas pertama, tidak tersedia kecuali the activity, quiz pertama is complete. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan quiz yang pertama, sudah pas, sudah nilainya 10, itu baru bisa mengerjakan tugas kedua. Gitu. Quiz pertama simple sebenarnya, dia cuma pilihan A, B, C. Ya, dia pilihan teman-teman tinggal klik. Kalau misalnya kurang dari 10, mengulang sampai semuanya poinnya 10. Itu quiz pertama. Nah, kalau tugas pertama itu modelnya dia studi kasus. Ada kasusnya seperti apa, ada pertanyaannya, terus dijawab. Setiap jawabannya itu nanti dapat poin. Kalau satu jawabannya, itu poinnya 1. Kalau ada deskripsi atau ada contoh, itu nanti poinnya 2. Untuk lulus di tugas pertama itu minimal harus 8.
gitu ya. Jadi tugas ini kalau tanya deadline-nya kapan, terserah teman-teman, karena nggak ada deadline di sini. Cuman masalahnya jika tidak dikerjakan, otomatis teman-teman tidak bisa mengerjakan kuis dan tugas berikutnya, gitu. Jadi semakin cepat teman-teman mengerjakan kuis dan semakin bisa lolos dalam tanda kutip kuis atau tugas pertama ini, otomatis teman-teman bisa lanjut ke tugas berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lupa, saya nggak bisa ngerjain kuis kedua misalnya gitu, berarti teman-teman belum lulus di tugas pertama. Itu ya, Juli Artika, karena dirimu belum punya akun, segera mengurus akun sama kayak Boymin. Oke, segera urus akun, nanti saya akan input di sini, di pada ya. Iya, Pak. Kayaknya sudah capek sekali saya ngomong. Kalau sudah tidak ada masalah, saya stop ininya, recordnya. Nah, nanti recordingnya mungkin bisa diakses sekitar 1 jam lagi. Dan teman-teman bisa nonton apa yang sudah saya sampaikan.